selesai, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Mudah aja semua. Mak tu orangnya baik, Bang. Tentu Allah tu balas baik. Ya. Sah. Abang nak ucapkan terima kasih pada Sah. Kerana selama ni Sah lah membantu arwah mak. Tolong beri makan, tolong mandi, tolong cebok berak dia. Abang cakap apa ni? Itu dah tanggungjawab Sah. Ha, belum mak kan? Dah. Ni malam ni kita nak buat tahlil ke? Kalau kita buat 3 hari, buat kat rumah je panggil orang surau dia. Ah, syukur alhamdulillah. Ada yang berbesar hati nak buat tahlil. Amin. Semoganya roh ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. 100 hari pun boleh, hari-hari pun boleh. Tapi bukan dalam rumah ni. Apa yang kamu cakap ni tadi, ya? Ini kat rumah nenek. Kenalah buat kat rumah ni. Oh, itu dulu. Tapi hari ni rumah ni dengan tanah ni semua-semua ni aku yang punya. Jadi Mak Lang dengan Pak Lang boleh berambus keluar daripada rumah ni. Kamu ni dah kenapa? Bapa kamu, Pak Wul, dah janji dengan aku. Akan serahkan rumah ni kepada kami. Supaya kami tinggal di sini. Pak Lang, hari ini janji-janji, cakap-cakap mulut, kan itu dan ini dah tak boleh pakai tau Pak Lang. Selama Pak Lang duduk kat dalam rumah ni, ada sign? Ada sign? Ha? Ada nampak? Pak Lang sign? Sign surat ke apa, perjanjian rumah ke tanah? Tak ada kan? Tak ada kan? Bila masa pula rumah ni jadi rumah kau? Hey, kalau tak ada sign, maknanya tak ada apa-apa. Rumah ni aku yang pun boleh keluar. Ya, janganlah cakap macam tu. Kalau dah kami macam ini, nak pergi ke mana? Eh, kau ingat aku ni apa? Rumah kebajikan masyarakat. Ha? Eh, rumah ni aku belum buat papan tanda lagi nak letak rumah kebajikan masyarakat. Jadi, dipersilakan keluar. Aku peduli apa bukan Weko ni nak duduk mana? Ha? Ini rumah aku, tanah aku. Keluar-keluarlah. Menghajar betul. Ha? Tanya aku percaya cakap kau. Mana bapa kau? Aku nak jumpa dia. Pergi panggil dia. Susah cakap orang tu. Kenapa? Ha, kenapa bawa buat aku macam ni? Ha? Adik kau sendiri kau halau macam ni. Kau dah janji kan nak suruh aku duduk rumah. Mana janji tu? Soal duit tu tak apalah, bawa. Ini pun yang Pak Uber itu pun dah lebih dah. Ali, rumah aku itu dah tak ada orang nah, untuk menjaga dia. Jadi, kamu menjaga dia selama ini, aku bersyukur sangat-sangat. Nanti aku akan tukar nama tanah ini ke atas nama kamu. Tanda terima kasih aku kepada kamu berdua. Betul ke ni, Pak? Apa pula tak betulnya? Aku ada banyak tanah. Yo, terima kasih, Bang. Sah. Apa, Bang? Abang Baul kata nak bagi kita duduk kat rumah ni. Rumah dengan tanah. Jadi, kita punya. Betul ke? Alah, terima kasihlah Baul. Terima kasih banyak-banyak. Ini tanah aku. Rumah ini rumah aku. Aku berhak buat apa yang aku nak. Kamu berdua keluar dari rumah ini sekarang. Itu saja yang aku nak.
Pak Wu, janganlah macam ni. Ke mana kami nak pergi? Eh, ke mana nak pergi? Itu bukan urusan kami berdua. Korang ni berdua memang hati kaudu tau. Ha? Hasad dengki. Eh, Pak Lang. Dengar baik-baik ya. Mak Lang pun. Ni, buka telinga tu. Kalau pakak, buka telinga tu. Dengar baik-baik. Ini bukan cakap mulut. Mulai pada hari ini, semua tanah dan juga rumah ni ayah dah tukarkan kepada nama aku. Jadi korang berdua ni dah tak ada hak lagi. Tak ada apa-apa perjanjian pun. Jadi suka hati akulah. Aku yang berkuasa dekat tanah dengan rumah nenek ni. Korang berdua boleh berambus dan keluar daripada kawasan ni. Jangan tunjuk muka langsung. Berambus! Ampun aku, ya Allah, kerana telah jauh darimu. Himpun aku, ya Allah, bersama yang dikasih olehmu. Namun ku tak upaya berada di dalam neraka-Mu. Namun ku tak upaya. Kerumpang kat sini yang jelas lah. Ini rumah siapa, bang? Ini rumah arwah Mewah. Dah 5 tahun dia meninggal. Tapi anak-anak dia seorang pun tak nak duduk sini. Boleh ke? Bolehlah agaknya. Nanti kalau anak-anak dia balik, dia abang beritahulah. Kita lumpang saja kat sini. Istajib doana, bantu aku ya Allah, permudahkan setiap kataku, bimbinglah aku, ku tak mampu berdiri dan bernafas tanpamu. Cinta hanya untukmu, cinta hanya milikmu. Ku amanmu, amanmu. Penghujung yang pasti menunggu. Tak sign lagi? Takkan nak tunggu kiamat baru nak sign? Ayah! Kejap lagi, Ayah. Ah, kejap lagi. Lampatlah, Ayah. Sekaranglah. Ah, ini surat tukar nama tanah. Ayah, kaki je lumpuh, kan? Tangannya elok lagi, kan? Ha? Tangannya elok lagi, kan? Boleh sign. Betul tak? Boleh sign? Boleh sign? Boleh sign? Masih tak? Ya, Cik. Sakit, Ayah. Sakit. Sakit. Sain! Lagi sakit lagi daripada ini, nanti jauh boleh buat. Sain sekarang. Kenapalah kau ni kejam sangat, Ayah? Ayah dah berjanji dengan Pak Long kau nak bagi dia tanah dengan rumah tu. Hak kau dah banyak kau dapat pun, kan? Takkan nak rampas juga tanah tu. Ayah, jaga anak ayah. Jagalah boleh. Jaga tanah harta ayah tu bagi pada orang lain. Jaga semua harta ayah. Kalau boleh, sezarah kuman pun jaga tanah bagi pada orang lain. Pak Lang tu tak ada hak, ya. Jaga anak ayah. Ayah saya. Saya janji, jaga-jaga harta ayah baik-baik. Hey.
hati kau dah. Buat sementara ni, kau biarlah Pak Lan dan Mak Lan kamu tinggal kat situ. Dia orang tu bukan ada rumah lain. Dia orang tu Pak Lan dengan Mak Lan kamu. Kenapalah kamu ni kejam sangat, ha? Apa? Ayah cakap jah kejam. Ayah cakap jah kejam. Ha? Jah jaga ayah tau. Jah ambil ayah daripada rumah, bawa duduk dengan jah. Ni, Musa ni. Ni, Musa ni. Jah ambil untuk jaga ayah tau. Jaga mandikan ayah, bagi ayah makan. Jah, ayah cakap jah kejam. Ya. Ya. Memang jah kejam. Jah boleh buat lebih kejam daripada ni. Ha, ni. Jah. Apa ni, Jah? Jah buat apa ni? Ha? Tak siap ni, Jah? Oh, berani. Berani? Ha? Berani ke? Berani nak melawan? Berani ke? Berani? Ha? Berani? Jah, tolong, Jah. Jah. Jah tak ramai abang tak. Abang boleh telas. Tapi tolonglah, Jah. Nanti hormat, Jah. Hormat, Jah. Korang berdua ni sama-sama bohong. Mampus saya bagus. Aku dah halau dia keluar daripada rumah tu. Ayah dah sayang apa? Puas! Puas hati aku! Puas! Terima kasih, Ayah. Allah. Sah? Ya Allah, Aisyah ni. Kan awak nak cakap, tunggu abang mandi dulu. Aduh, ya. Kamu tu bukan sihat sangat, Aisyah. Kekang debu-debu ni semua ni kan dah jadi penyakit. Alah, sikit aja bang. Sikit-sikit. Kamu jangkit segala-galanya. Hei, dah lah, Mami. Biar abang buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mak Lang. Pak Lang, buat apa kat sini? Ya Allah, Din. Allah. Kami terpaksa rumpang kat sini, Din. Rumah kami dah start jadi hak kami dah. Ya Allah, ni rumah tinggal ni. Dah lama tak duduk ni. Tak apa, Din. Asal kami dapat berteduh, jadilah. Pak Lang duduk dengan saya je lah. Mak Lang, meh. Tak payah, Din. Tak payah menyusahkan kau. Kau dah ada keluarga. Alam muat aja malang, balam muat aja. Tak ada hal punya rumah saya tu, muat aja. Boleh. Meh. Tak apalah, Din. Biarlah kami duduk di sini aja. Ya Allah, rumah ni bukan ada letrek, gelap gelita. Apa-apa pun boleh jadi. Hantu duduk sini malang, palang. Apa, Din? Takkanlah saya nak biarkan Pak Lang malang duduk tempat macam ni. Apa-apa nanti saya cari-carikan barang tak ada, sekarang saya datang bawa. Tak salah susah kali kamu. Aduh, saya ni sebab sentap kalau tengok Mak Lang dan Pak Lang macam ni. Orang yang nanya macam ni. Saya ni mak bapak dah tak ada. Cepat benar terasa. Hei, nak ajak duduk rumah tak nak. Tak apa. Saya tolong kemas. Sekarang saya cek apa barang tak ada, saya datang bawa. Eh? Ya Allah. Nenai. Aduh, susah betul waktu-waktu ni lah. Boleh, Pak Lang? Boleh? Tak, Pak Lang. Allahu Akbar. Banyak barang tak ada, Pak Lang. Aduh, tempat main tikus semua. Kopi panas, bang. Nasib Din bawa gas. Boleh kat jurang air panas. Hai, salah. Kalaulah saya ni boleh beranak kan, tentu kita ada anak.
boleh kita tumpang anak-anak kita. Tak adalah kita sampai macam ni kan. Sah. Dulu sah juga yang kata 10 ke 15 orang anak pun belum tahu dapat jaga seorang ibu. Kita ni tak habis-habis kena duga. Sampai bilalah duga ni nak berakhir kan? Tuhan kalau menduga seorang tu tandanya. Tanda Allah sayang kita. Tahu pun. Tapi dugaan yang dia beri pada kita tu, Allah tahu kita ni boleh lalui ke tak boleh lah. Saya bukan apa bang. Saya kesiankan abang. Saya ni bawa malang pada abang. Sakit saya ni pun tak sembuh-sembuh. Syah. Itu dah putus asa namanya. Dahlah, dah. Jangan dilayan sangat perasaan. Abang dah kemaskan bilik tu. Abang dah pasangkan berita. Saya pergilah masuk tidur. Saya masuk dulu ya. Pergi mana malam-malam awal ini? Buta ke? Bawa balik surau? Yang kau tunggu aku ni kenapa? Tak baik. Isteri orang keluar seorang-seorang malam-malam awal ini. Alah, tak payahlah risau. Aku tahulah jaga diri aku. Jah tu isteri abang. Memang patut pun abang risau, bimbang isteri abang. Hah? Apa? Isteri? isteri eh? Kau seorang je tau yang anggap aku ni jadi isteri kau. Tapi aku tak pernah anggap pun kau tu sebagai suami aku. Geli. Ya, apa pun keadaannya, Jah buat apa sekalipun abang tetap suami Jah, Jah tetap isteri abang. Abang tetap sayang. Alah, peninglah, pening. engkau kena tahu tau yang kau tu dah tua. Aku ni muda lagi tau. Memang tahu, Jah. 5 tahun, Jah. Kita kahwin, kita suami isteri. Orang kampung dah bercakap sekarang, Jah. Jadi, Jah kena jaga nama baik abang, nama baik ayah. Tak kira. Takut. Malas lah layan. Lagi layan, lagi sakit hati. Nak tidurlah. Ya Allah, ya Allah. Susah kena abang. Susah dia jadi beban pada abang. Bang. Sejak akhir-akhir ni kan, Syah terfikir, Syah ni selalu menyusahkan abang. Yalah, abang kena jaga Syah, kena jaga mak.
Dah jadi macam beban pula. Abang tak pernah anggap San sebagai beban untuk abang. Sejak kita mula kahwin dulu sampailah sekarang. Dah 40 tahun bulan. Tak sedikit pun, tak sekali pun abang anggap San sebagai beban. Malah sah ni lah ratu hatiku. Ratu yang mengambilkan duit abang. Belikan ubat untuk Syah. Tapi penyakit Syah ni dah tak boleh nak ubat. Cuma tunggu hari aja. Engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan hatiku. Merdunya suara isteri abang. Maafkan abang, Syah. Abang tak dapat nak bagi kemewahan dalam hidup Syah sama abang. Syah hidup dengan abanglah yang menambahkan derita Syah lagi. Abang tak mampu untuk beri kesenangan kemewahan itu, Syah. Tapi percaya. Abang janji selepas ni, abang akan lulukan Syah. Abang, ni, ada bekal sikit. Ha? Ada biskut. Hai, nak mana? Ni lawa-lawa ni. Saya nak pergi cari kerja, bang. Carilah mana tahu ada orang-orang nak bagi kerja. Tak payahlah, Sah. Sah tu bukan sihat sangat. Nanti jadi masalah pula. Tak apa. Saya carilah kerja yang ringan-ringan. Abang jangan risaulah. Inilah susah. Sah ni pula PL-nya. Kalau nak buat sesuatu, dah tak ada dah. Ikut je. Dulu, saya duduk rumah jaga arwah mak. Bangang dapur tu bulan-bulan orang hantar. Biarlah. Saya pergi cari kerja tu, dapat juga bantu-bantu abang. Dahlah. Kalau tak sihat, tak payahlah buat kerja. Abang izinkan saya pergi cari kerja, ya? Abang pergi dulu. Betul lah. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Ya Allah, orang jauh. Esah. Duduklah. Duduk, duduk. Duduk. Lama betul aku tak jumpa kau. Kau nak makan? Atau nak bungkus? Tak, Teh. Aku datang nak minta kerja. Kau datang nak minta kerja? Kau tak pernah buat kerja macam tu, Sah. Aku rasa pelik ni. Pelik sangat-sangat.
Apa-apa kerja pun tak apa. Sini dah tak ada tempat kerja kosong lagi dah. Semua dah ada orang, Esa. Aku tak tahu macam mana nak bantu kau. Aku minta maaf banyak-banyak. Apa kata kalau kau pergi cari kerja tempat lain? Iyalah, kalau apa masalah kau beritahu aku, dah tak tolong kau, ya? Iyalah. Eh, Mak. Ah, masa ingat kan boleh. Cuci Nana berhenti. Ha, takkan aku pula kena cuci pinggan? Bodohnya aku. Esa! Kejap, kejap. Ya, Cik. Ada berita baik. Duduk. Allah Akbar. Anak aku cakap, kerja cuci pinggan ada. Tapi kau tahulah kan, aku tak mampu bayar kau banyak. RM30 sehari, itu je aku mampu, boleh? Tak apa, Teh. Tak apalah, Teh. Tak apa. Itu je aku mampu. Aku tak nak tolong apa lagi. Alhamdulillah. Boleh, Teh. Boleh. Boleh? Kau boleh buat? Boleh. Ikhlas. Ya. Aku pun ikhlas tolong kau. Kau pergi belakang. Tengok. Kalau boleh, Esa pergi tengok kerja pos pinggan tu. Kalau ada masalah, bagi tahu dengan Teh. Ya, ya, Teh. Boleh? Terima kasih, ya, Teh. Yalah, ya. Nasi goreng, ya. Saya yang minta Kak Timah. Makan, Kak Timah. Okay. Kata Kak Timah sedap ni. Makan, ya. Banyak ni. Makan. Banyak sikit, ya. Bagi ayah apa-apa pun sedap, Nos. Apa ada ayah telah ni. Tak ada nak memilih-milih dah. Selera pun nak makin kurang. Tapi apa pun ayah kena makan tu. Sihat sikit badan tu. Kalau nak tunggu selera, dengan sakit nanti payah. Sakit pun tak apa, Nos. Mati lagi senang. Tak ada nak menyusahkan orang. Kalau dah mati, habis cerita. Apa ayah ni? Pagi-pagi cakap pasal mati. Tak baik tau. Takut. Takut. Nak takutkan apa pula, ya. Tiap yang hidup tu pasti akan mati. Bila-bila masa kita boleh mati, Nes. Tengah makan ni pun boleh mati. Kau tiba masanya. Saya nak kata jahlah ni. Kononnya Jah ni muda, bila-bila masa je boleh mati. Ayah nak sikit ke hati Jah? Orang tua memang macam ni. Suka cakap benda-benda yang tak baik, kan? Ayah nak kata Jah, kan? Kenapa nak dengar suara? Kenapa? Ayah tak cakap pasal Jah pun. Ayah tak ada niat langsung nak menyakitkan hati Jah. Ya, hidup kita semua ni dalam ketentuan Allah. Ayah ni dah tua. Jadi, pastilah ayah yang akan pergi dulu. Ayah nak makan. Ya. Tunggu sekejap. Ayah nak tanya sikit. Jah tahu tak Pak Lang tinggal kat mana sekarang? Tak tahu ke, mampus. Sekarang dah mampus. Tak tenanglah fikirkan pasal dia orang. Betul cakap ayah tu, Jah. Jah paksa ayah halau Pak Lang-Maklang keluar dari rumah pusaka tu. Dia orang nak tinggal kat mana? Orang kampung cakap sekarang ni, kita dengan dia tu sedara. Tapi dah macam tak ada hati perut pula. Apa salahnya? Biarkan Pak Lang-Maklang tu tinggal kat tanah tu. Tinggal kat rumah tu, walaupun tanah tu Jah yang punya. Apa salahnya? Jah tak patut buat orang macam tu.
Jahan tak patut. Jahan tak patut. Jahan tak patut, ya, ayah. Oh, jadi korang berdua ni nak kata jahat-jahat lah. Ha? Nak cakap jahat-jahat? Ya? Aku boleh jadi baik. Aku boleh jadi baik. Nak layan korang makan, kan? Aku layan. Nah, ha, makan. Ha, makan. Aku hidangkan kau makan. Ayah makan. Ha, aku suapkan kau makan. Ha, makan! Makan! Ha, suapkan ayah makan. Ha, anak suapkan ayah makan. Ayah makan. Ayah makan, ayah. Ayah makan, ayah makan! Ha! Yang penting, korang berdua. Kita sakitkan hati aku! Wow! Allah minta maaf ya. Minta maaf sangat-sangat libatkan kau dalam masalah keluarga ayah. Ayah yang suruh kau kahwin dengan dia dulu. Tak apa ya. Ayah minta maaf. Ya, tak apa, tak apa, tak apa. Kan dulu ayah cakap ini semua kan ketentuan Allah. Sah, aku tengok muka kau ada pucat sangatlah, Sah. Kau sakit ke ni? Tak. Letih sikit je. Aku ni memang tak boleh berdiri lama. Dia duduk. Tak boleh je basuh pinggan. Yelah, aku pun kesian dengan kau. Diorang pun halau kau pun tak patut sebenarnya, Sah. Yelah, kau dah jaga orang tua tu sampai meninggal. Sepatutnya dia biar je lah kau duduk rumah tu, kan. Lagipun kalau aku tengok keadaan kau macam ni, kau pun bukan hidup lama sangat pun. Tambah-tambah kau kerja pula kat restoran aku. Katalah kau mati kat restoran aku ni. Orang kata apa? Kedai tu jadi sui. Itu dia orang cakap. Aku tak cakap pun. Jadi kalau boleh, aku tak naklah jadi macam tu. Aku kesian sangat dengan kau. Tak sampai hati sebenarnya, Sir. Tak apalah, Zayati. Aku reda. Yalah, hidup numpang kan. Di mana pun ada suami aku, di situlah aku ada. Lagipun aku tak nak nak ungkit-ungkit. Aku pun tak nak ungkit-ungkit juga. Tapi hati ni bila tengok je muka kau, hati aku jadi sakit. Aku jadi panas. Mana taknya cuba kau fikirlah pada otak kau. Aku bercinta dengan Abang Ali, tutup kau yang kahwin dengan dia. Kau rasa macam mana? Mesti sakit hati, kan? Kan? Aku tak lupalah. Tak lupa tau. Aku minta maaf, Latih. Aku pun dah lupa semua cerita-cerita lama tu. Lagipun agaknya memang bukan jodoh kau dengan Abang Ali. Main lagi kau, eh? Sorang-sorang, relax. Makan angin dalam kebun orang, ya? Ha? Macam tak ada masalah, ya? Kau nak ke mana? Nak pergi beli ubat untuk Mak. Kenapa? Kenapa beli ubat untuk Mak? Mak saya sakit. Bagus. Saya kena jaga dia, dah lumpuh, kan? Tak bagus, 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 bagus. Bagus, bagus. Bersyukur lah kau. Jaga Mak sakit. InsyaAllah. Kau kejap, lah. Macam-macam kerja saya buat kampung ni. Kerja baik, kerja jahat. Kerja baiklah, bang. Takkan buat kerja jahat pula. Kenapa? Kau pula. Kau memang tak buat kerja jahat, bagus. Kau buat kerja jahat, maknanya kau memang menempah neraka. Takkan saya nak bagi apa tu, duit haram pada mak saya. Tak elok macam tu. Baguslah, bagus tak apa. Tapi kau ingat apa yang aku cakap tadi tu? Terima kasih kerana suka hati kau. Masuklah kepala otak kau. Lain macam ni kau ni, Yunus. Kenapa?
Kau ingat aku tak tahu? Tahu apa benda kau ni? Kau dengan Khadijah. Aku dah agak dah. Eh, orang tua. Kalau aku dengan Khadijah pun kau boleh buat apa? Ha? Kau nak pukul aku? Kau nak bunuh aku? Buatlah. Aku rasa kau ni tak berani. Jenis macam kau ni tak berani. Aku ni jenis orang macam mana? Cakap! Kau tu takut bini kau tahu tak? Cakap tak suka bikin. Dengar sini eh. Aku tak sekaya kau tu. Tapi aku ada Khadijah. Kau tu ada apa tu? Kesabaran apa? Aku ada haknya, Kamal. Kau dengar sini, Kamal. Kau jangan sampai satu hari kepala kau tu hidup tergantung kat pokok kelapa sawit ni. Kau ingat tu? Eh. Kita tengok kepala siapa yang tergantung atas pokok nanti. Ha? Ada apa? Ya, kita tengok nanti. Buatlah. Makan sah. Ha, makan teh. Ya Allah, kenapalah nasi dengan ikan goreng aja ni? Jadilah ni. Syukur. Syukur dah. Ros. Ya, Mak. Kau bawa ayam sini, ayam goreng. Ya, Mak. Apalah, kau ni tak baik tau. Nanti orang kata aku tak bagi pekerja aku makan sedap-sedap. Ya, dia pun kerja saya ni. Kerjanya tu pinggan kat belakang. Kesian, makan seorang pun yang saya suruh makan kat sini. Ha. Ya, Mak, ya, Mak. Barulah makan sedap ayam goreng, kan? Asyik makan itu je. Ah! Alamak. Tengoklah, Aisyah. Rezeki dah sampai kat pinggan kau. Tiba-tiba jatuh. Maknanya kan, memang kau ni malang. Kutip. Ah, ambil, ambil. Jegat je kau ni kerja kau. Ampuh, ya dia. Tak apalah, Aisyah. Ni bukan kenal apa pun. Jatuh pun sikit. Belah sini boleh makan. Belah sini. Ah, ni boleh makan. Tak apa. Tak mati pun. Boleh makan, boleh makan. Makan, ya. Habiskan, ya. Mana harga kelapa sawit sekarang ni? Naik lagi ke? Oh, alhamdulillah, ya. Harga baru ni RM1,400 juga satu tan. Oh, tinggi itu. Senang dah orang kampung. Ha, aku tak pernah dapat harga setinggi itulah dulu. Ni, Jah dah keluar lagi ke? Ya, ya. Mana dia pergi? Taklah katanya rumah kawan. Bosan di rumah. Tak apalah, ya. Dah dia bosan, kan? Yalah, saya pun siang hari sibuk di kilang. Jadi biarlah dia pergi, tak apalah. Dia berdendam dengan aku. Dia balas pula pada kamu, ya. Tak apalah. Nanti ayah cuba cakap dengan dia. Dan kamu tak boleh biarkan benda ni berlaku lama sangat, Nos. Dia pula dah semakin melampau. Nanti kepala kamu tinggi bola-bola katanya. Suami kenalah jaga maruah isteri. Kamu ni lelaki baik, Nos. Ayah yakin. Ayah yakin kamu boleh didik dia. Ya? InsyaAllah, insyaAllah. Kenapa awak ni? Makanlah. Tak selera pula, bang.
Jangan tak sendiri, tak sendiri. Kang lapor jadi penyakit pula. Makanlah sikit. Petang tadi, Esa dah makan dekat restoran. Esa temankan abang makan, ya? Janganlah pula kerana teh tu. Awak terasa hati pula. Eh, manalah abang. Alah, itu kisah lama. Manalah tahu. Kok abang yang teringat. Apa pula macam tu? Mestilah benda lupakan. Benda dah lama dah. Makan. Nak lupa tu baguslah. Kita ni dah tua-tua. Manalah pula tahu. Kok teringin pula. Ada bantal peluk lagi sebelah. Kamu dari mana ni? Lewat malam ni bawa balik. Ayah tak tidur lagi ke? Kenapa jadi lambat? Jika dah malam, nanti berhembun nanti, ayah boleh demam tau. Ayah tengok Jah ni, sekarang ni dah semakin menjadi-jadi. Langsung tak hormatkan ayah. Tak hormatkan suami kamu, Yunus. Ayah, ketiga, dengar ayah nak cakap ni, ya. Jah tu isteri Yunus. Yunus tu suami Jah. Wajib untuk Jah menghormatkan dia. Bukannya layan macam yang Jah dah buat tu. Dia memang patut layan macam tu lah, ayah. Jah, cara kamu melayankan dia tu akan menutupkan pintu syurga untuk kamu. Bertambahlah nak, bertambah. Ayah! Nak ayah ni. Ayah nampak tak? Jah pakai apa ni? Jah pakai tengkuk ni. Takkan Jah nak buat jahat? Oh, maksudnya ayah ingat Jah nanti masuk neraka? Oh, iyalah. Ya. Kalau Jah masuk neraka, ya. Jah akan ayah dengan Yunus sekali dah. Kau bawa masalah neraka. Tahu tak kenapa? Kan, ayah. Ayah dengan Yunus yang menyebabkan Jah masuk neraka. Ayah tahu tak? Ayah dah tua. Ni, kaki ni. Dah lupa. Dah berjalan. Ganggu aku. Selagi korang berdua tak ganggu aku, aku akan tetap jadi isteri kau selamanya. Aku boleh buatkan kau ke orang kampung kalau aku nak. Aku dah penat dengan nasihat korang ni. Abang, sudahlah hisap rokok tu. Batuk abang tu dah makin teruk dah. Tu. Biasa je, Zah. Allah, abang. Abang, Sani nak cakap sikit boleh, bang?
Pasangnya Dajat. Kan boleh abang tolong sampaikan ya. Hari Raya Haji tahun ini, saya rasa adalah hari raya terakhir untuk saya. Jadi, saya nak buat korban. Lepas tu kita bagi pada orang kampung. Kenapa? Kenapa Syah cakap macam tu pula? Tak lah, bang. Saya rasa perasaan tu kuat sangat. Itulah saya nak buat korban. Syah, nanti dapat gaji daripada T. Dia bayar satu hari RM30. Kalau 10 hari, adalah RM300. Saya boleh simpan. Raya 2 minggu lagi. Nanti abang tambahlah sikit. Yalah, insyaAllah. Nantilah. Kalau tak silap abang, satu bahagian RM700. Tapi tak apa, nanti abang tanyakan. Bang, pasal teh tu Esah dah lupakan, bang. Benda dah lama. Cuma belakangan ni saya tengok teh tu makin cantik, makin bergaya. Saya rasa tercabar. Maafkan saya, bang. Jodoh mati tu kan semua di tangan Allah Subhanahu Wataala. Abang bersyukur dapat Syah. Bagi abang, Syah ni sama macam kita baru kahwin, sama cantik. Abang ni dah buta. Syah ni, Syah ni sini dah kempis abang. Kedut ni dah penuh kat muka dah. Alah, Syah. Mana yang kempis tu kalau tiup kembung semula, Syah? Mana yang berkedut tu boleh serekor kan? Teganglah kulit tu. Apapun. Selamat malam, isteri ku tersayang. Selamat malam, suamiku yang tercinta. Ah, dah. Jangan lama-lama lagi kat luarnya. Sejuk, bang. Hangat, rasa semula. Allahu Akbar. Bersama yang dikasih olehmu, namun ku tak upaya berada di dalam nerakamu. Namun ku tak upaya untuk syurga firdausmu. Penghujung yang pasti menunggu, akhirkan aku dengan beriman padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah. Dah gimana ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
permudahkan setiap langkahku. Bimbinglah aku tak mampu berdiri dan bernafas tanpamu. Cinta hanya untukmu, cinta hanya milikmu. Ku ingin aku memohon rahmatmu. Penghujung yang pasti menunggu. Akhirkan aku dengan beriman padamu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Allah, istajib doana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib doana. Mak, tapi dah tidur. Kenapa? Rindulah. Ayang, Yunus dah tak nak bagi sayang duit lah. Kenapa dia tak nak bagi kita duit pula ni? Macam mana kita tak ada duit ni? Sebenarnya, ayang ada cadangan tau. Macam ni. Dalam pukul 10 macam tu, si Yunus tu dia akan kira duit sawit dia. Ayah dah tidur. Jadi masa tu sayang ajak kawan-kawan pergi rompak duit Yunus tu. Nak tak? Tak apa, jangan risau. Nanti kan dalam pukul 10 macam tu ayah akan bukakan pintu rumah. Pelan-pelan bukakan kunci pintu, nanti ayah masuklah. Ayah, selamat ke ni idea macam ni, rompak-rompak semua ni? Alah, takkan tak percaya. Selamatlah. Nanti ayah akan beritahu lah bila boleh masuk. Okey? Tengoklah macam mana nanti. Ayah balik dulu. Tak bahaya ni. Datang dah gelap-gelap macam ni nak suruh balik. Okey, tak apa. Jom masuk. Mak dah tidurlah. Dia lupa saya buka. Hei. Sini. Malang. Kau main saya tengok dari jauh tadi. Kuat tu, menolak tu. Jangan muda tu. Baik malang. Silap-silap tu. Patah pinggang. Yelah, paksa buat juga. Kalau tak buat, tak berasap dapur kami. Gini. Kalau Pak Lang rasa perlu kerja, datang je lah. Tak ada masalah, kau datang je. Ni, Pak Lang sekarang tinggal kat mana? Pak Lang sekarang duduk kat rumah arwah kawan Pak Lang kat ujung kampung. Yelah, saya kalau boleh
memang naklah Pak Lang tinggal kat rumah Saka tu. Tapi Pak Lang tahulah, saya tak boleh buat apa-apa lah. Pak Lang faham. Pak Lang tak salahkan sesiapa. Malah Pak Lang bersyukur kerana diberikan Allah Ta'ala hidup macam ni. Kalau saya tolong Pak Lang macam mana? Saya cari ke rumah sewa. Tak payahlah, no. Tak payahlah susah-susah. Pak Lang dah duduk macam ini sekarang ni pun di rumah tu. Alhamdulillah sangat. Kami pun nak hidup berdua je. Tak nak menyusahkan sesiapa lagi. Salah. Apa hari ni lah? Banyak nol ni, no. Dah lah. Tak apa. Pak Lang ambil gaji Pak Lang aje lah. Ini gaji Pak Lang ini tak murah. Ya Allah. Terima kasih, no. Ya. Pak Lang balik dulu lah, ya. Aku tak nak benda tu ada yang ada nanti kan? Ya, Latih. Pastikan bersih tau. Eh? Ya, ya. Sikit tanya teh. Ni licin tu yang aku gelincir. Lain kali pakai mata. Jangan main pakai hauk aja. Kaki kau kenapa? Dah lemah. Dah kebas. Dah tak rasa. Habis sekarang macam mana? Pengamal aku banyak ni. Kau nak cuci lagi ke atau kau nak balik? Tapi kalau kau balik, aku kena potonglah gaji kau RM10. Tak payahlah. Janganlah potong teh. Tak apa, aku boleh cuci. Aku boleh habiskan. Tak apa, aku buat. Kau boleh cuci? Ya. Pastikan bersih sebab dah jatuh kat bawah kuman. Pastikan bersih sabun. Yalah, yalah. Ya? Eh? Ya, ya. Boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Aku ada nak cakap sikit dengan kau. Cakap je lah apa yang nak cakap. Pasal janji abang dengan kau. Sebenarnya... Tak payahlah diungkit-ungkit lagi. Tak payah abang. Tak ada maknanya. Kalau diubah pun tak akan jadi lain. Kita hiduplah. Bawa haluan masing-masing. Abang dengan hidup abang, saya dengan hidup saya. Tapi aku rasa bersalah sangat dengan kau, Li. Aku bukan mungkin... Dia nak tinjah. Halau aku depan mata engkau. Kau duduk dalam kereta. Kau diamkan diri, bang. Hah? Aku dengan bini aku, bang. Kau ni memang hati busuk. Hati hitam. Aku dah tak nak ada apa-apa hubungan dengan kau. Kalau kau mati, aku takkan datang, bang. Aku takkan datang ziarah. Dan kalau aku mati, biarkanlah mayat aku di situ. Tak payah kau datang ziarah. Abang akan tetap sayangkan kau, Dik. Nanti lepas ni, jangan selalu.
selalu jumpa macam ni tau. Dia orang berdua tu beruk dua ekor tu lah. Ha. Macam dah beritahu je hubungan kita. Dia dah macam boleh cium-cium. Alah, ya ke? Itulah semalam pun Ayang jumpa si beruk tu. Dia sibuk cakap jangan buat jahat lah itu ni. Tapi Ayang semalam memang dah belagak daripada dia. Lantak lah apa nak jadi. Sekarang ni, kalau saya kata tak boleh jumpa, kita tak payah jumpa. Okey? Ah, tapi takkanlah tak jumpa langsung. Kita boleh jumpa. Ha, kita jumpa macam jarak-jarak sikit. Tapi dalam pada masa yang tu, Ayang jangan jumpa orang lain. Kalau jumpa orang lain, nanti sayang potong-potong-potong. Baik. Masak lemak sini pagi. Sayang, ganas sangat semua macam tu. Ada tak yang Ayang minta hari tu? Adalah. Jatuh pula. Tak, ni duit untuk abang. Abang accident hari tu. Kan nak kena pakai duit ni. Ais. Boleh. Kalau nak, ikutlah. Bagaimana? Dah order belum? Belum lagi. Hei! Ni ambil order ni. Tak tanya, tak apa kau. Abah Ali duduk. Tak apalah, Teh. Tak apalah. Ni saya dah siap dah. Dah. Sekejap lagi habis. Oh. Abang duduk dulu. Abang nak minum. Teh buatkan. Tak apalah. Tak apalah. Abang dah minum dah. Kesianlah Teh tengok Abah Ali sekarang. Abah Ali betul-betul susah kan? Kena halau pula pada rumah. Lepas tu berhempat. Dah ke mana-manalah rumah abang nak duduk. Itulah abang. Dulu masih Teh ganda. Ganda pula. Menjadi balu. Kalau abang datang minang Teh, bila-bila je terima. Kita lupakanlah cerita lama. Jadikanlah dia sebagai sejarah yang lepas. Tak payahlah diingat lagi. Senang je Abadi cakap macam tu. Yang lepas-lepas. Abis Teh ni macam mana? Ha. Dah siap? Ha. Kenapa tu? Syah jatuh sikit tadi. Oh. Nih, balik lah. Nih. Balik dulu ya. Cukup, kan? Bang, ni dah ada 500. Kita kena tambah 200 je lagi, bang. Ni kalau Esa kerja 3 hari, dapat RM90. Abang tambah sikit lagi. Bolehlah beli sebahagian lembu tu. InsyaAllah. Niat baik, usaha ada. Allah akan nurunkan, insyaAllah. Tak apa. Nanti abang akan pergi belikan satu bahagian. Lepas tu daging dia nanti kita bagi pada orang kampung. Terima kasih, bang. Tercapai jugalah hajat Esa nak buat korban. Esa takkan lupakan jasa abang. Dahlah. Biar Isa pergi simpan duit, ya. Betul ke, Bawa? Tanah jalan tu nak jual? Aku cuba-cuba nak jual. Ada pula orang nak beli.
Aku letak harga tinggi-tinggi. Ingatkan takkan siapa boleh beli. Tapi kenapa nak jual? Kan abang hidup seorang. Dua beranak dengan Khatijah. Bukan banyak sangat nak pakai duit pun. Kenapa mesti nak jual tanah tu? Aku ni dah tua lah. Entah-entah esok lusa dah mati. Jadi, siapa yang nak uruskan tanah tu? Aku ada, bang. Aku boleh jaga, aku boleh uruskan tanah tu. Dulu tanah ruah ya, berpuluh-puluh hekar. Kau kaut semua. Ini tanah mak pula. Kau nak jual. Aku ni satu hekar pun tak dapat, bang. Satu hekar pun tak ada. Tapi tak apa, aku tak kecil hati. Sebab aku tahu diri aku. Aku tak ada anak, tak ada pewaris pun. Tapi aku tak boleh tengok bila tanah warisan keluarga ni dijual pada orang asing. Aku dah cakap. Aku akan bagi kau tanah dan rumah ni. Aku takkan jual. Aku tahulah bagaimana nak jaga bahagian kau nanti. Kau jaga lemak elok-elok, ya? Aku takut janji tu cuma tinggal janji je, bang. Aku sumpah, Lalu. Kalau aku tak bagi kau tanah dan rumah ni, biarlah malang menimpa diri aku ni. Ya Allah. Kau janganlah berikan balasan apa-apa kepada abangku itu. Maafkan aku, Lang. Maafkan aku! Jal, aku nak beli satu bahagiannya. Ada lagi tak? Apa lambat sangat ni Pak Lang nak beritahu? Yalah, takkan tak ada lagi, Jal. Tolonglah. Kalau nak ikutkan, semua dah penuh booking. Empat ekor ni, saya pun dah nak hantar kat rumah masing-masing. Ada seekor kat surau tu. Haji Medan dah booking. Tapi, mungkin tak jadi. Cuma, dia belum confirm lagi lah. Kalau dia tak jadi, kau masukkan akulah. Aku nak satu bahagian lagi, Jal. Tak boleh lah macam tu, Pak Lang. Kan tolonglah, Jal. Kalau dia tak jadi, bagi akulah. Ini ada RM600, aku bagi deposit dulu. Lagi RM100 nanti aku bagi. Bila dapat, dia aku bagi. Saya tak boleh nak ambil duit ini dulu, Pak Lang. Nanti kalau dah ada lembu, saya akan beritahu Pak Lang. Jangan sikit hati, Pak Lang. Ada sikit, Pak Lang. InsyaAllah. Terima kasih, Pak Lang. Okay, terima kasih, Pak Lang. Assalamualaikum, Pak Lang. Waalaikumsalam. Di sini rupanya istana cinta. Memang layaklah untuk kau berdua, kan? Masuklah, Jah. Nanti Maklah buat. Hei, ni apa pula ni? Makhluk apa ni? Kenapa? Kenapa, Jah? Kenapa? Dengar sini. Aku datang sini sebab aku nak bagi tahu yang aku dah beli tanah ni. Jadi rumah belakang ni aku nak runtuhkan. Setengah jam lagi traktor datang nak robohkan rumah ni sebab aku nak buat rumah sewa. Jadi kau berdua laki bini boleh berambus keluar daripada kawasan ni. Faham? Faham ke tidak? Jah. Tolong kau aku tengok sikitlah aku baik sopan santun macam puteri Noledang.
sekarang ni aku tengok, ya Allah, dah macam Sultan Mahmud mangkat di dulang. Kau ingat kau kahwin dengan orang kaya, harta banyak, tanam sepah, kau boleh belagak. Dah mati besok, tak ada buat ke mana je harta benda. Kau jealous kan? Kau jealous sebab aku kaya. Eh, suka hati aku lah. Aku nak alam siapa saja yang duduk dekat tanah aku tanpa kebenaran. Tak ada masa dah. Dah. Sebelum kami keluar, aku nak minta satu benda yang wajib. Mana geran yang ada nama kamu? Mana? Mana? Tunjuk! Tunjuk, ah. Kalau tak tunjuk, kau boleh bergabus dari sini. Ada. Nantilah. Dekat pejabat tanah. Lagi seminggu aku bawa. Kau ni buat kelakar ke apa? Ha? Kalau gitu, seminggu lagi, kau pergi ambil, kau framekan dia betul-betul. Nanti bawa sini tunjuk dengan kami. Waktu tu kami keluar dengan sini. Boleh? Aku akan pastikan korang berambus daripada kampung ni. Eh, dah. Kau ni dah tak reti hormatkan orang kan? Kan aku tengok kau, ya Allah, kau ingat kaya ni aku takut. Ha, dengan rantai kau yang macam rantai basikal tu, dengan gelang kau tu. Eh, Jang, kau kena ingat harta ni semua tak boleh bawa mati. Kau tahu tak bawa mati kain kapan je besok, Jang? Eh, kau pun aku tepuk dah macam berjelaga ke dah? Tersilap-silap dah nampak ni dah, Jang. Tertutup pintu syurga, dah terbuka pintu neraka. Eh, Jang! Kau diam, eh? Kau diam. Kau jangan nak tentukan nasib aku. Eh, pintu neraka ke, pintu syurga ke, itu antara aku dengan Tuhan. Kau lebih kau macam orang kampung kan? Oh, asal jahat je masuk neraka. Asal baik masuk syurga macam ni, muka syurga. Muka syurga ni. Kau tunggu. Kau orang tunggu, eh? Tunggu, eh? Baik-baik jalan tu. Sekarang terkena peti kan, mampu terpaku, gentuh kau. Allah.
Mak Lang, kami dapatlah selamatkan rumah tu, Mak Lang. Tapi bilik Mak Lang memang habislah. Kelambu, tilam tu memang cepat Mak Lang sambau. Minta maaflah, tak dapat selamat tu. Tak apalah, dia tak apa. Terima kasihlah dia. Terima kasihlah semua. Setidaknya nyawa kami selamat. Rumah pun tak habis semua yang rosak. Ha, ni nak balik dulu ni. Ayolah. Budak tu dia tidur. Panas ke dia? Balik dulu, nak? Binti pun nunggu. Jaga diri, Mak Lang. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang, saya minta maaf. Duit kita dah habis. Macam mana kita nak beli lembu, Abang? Sah, tak apa, Sah. Tu saya fikirkan soal tu. Allah tu Maha mengetahui. Dia akan tahu. Dia tahu nak buat apa pun pada kita. Siapalah punya kerja ni, Bang? Bang rasa tak ada orang lain tu. Macam tu dia ni. Bahagian Syah untuk korban. Sampai juga hajat Syah kan dapat korban satu bahagian. Syah, abang beli semua tu. Syah sedekahlah pada orang kampung. Ha? Semua tu, Mang? Betul ke? Betul. Mana abang dapat duit? Kan abang dah cakap Allah tu sentiasa menolong orang yang terhinaya macam kita. Nah, itu janji Allah. Nah, sekarang inilah dia. Nanti dulu. Jangan sebelah lembu tu. Nanti. Kita tak boleh makan lembu ni. Daging lembu ni tak boleh makan. Dia jadi haram. Nanti satu kampung ni jadi haram jana. Faham? Sebab lembu ni dibeli dengan duit curi. Kau curi duit aku kan? Ah, ha? Duit curi, duit haram. Kau orang berdua ni mencuri, lepas tu kau beli lembu, kau nak korbankan lembu ni. Kan? Kan? Ya. Yeah. Hey, kau ni kan suami isteri tak sedar diri, eh? Hidup dalam rempat.
Menumpang sana, menumpang sini. Ada hati nak beli lembu konon. Lepas tu pakai duit curi pula tu. Tak malu ke? Eh, mana letak muka ni? Ha, kat kaki. Apa kau cakap, Lija? Eh, suami aku bukan pencuri lah. Dia tak mencuri. Eh, Palang. Mengaku je lah Palang curi duit tu. Aku sendiri yang capak duit tu kat Palang lah. Ha? Aku yang nampak muka kau kat semak tu. Mengaku je lah, payah sangat orang tua ni. Ha. Ramai sangat yang nak nampak. Jangan katakan dia. Aku pun nampak juga. Engkau dekat ujung rumah aku tu kan? Ha? Ha, masa tu kau sibuk mengira duit. Lepas kau dapat duit, kau dah curi duit aku. Kau datang kat sini, kau beli lembu. Sudah! Bangun, 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 bangun! Sudah, cancel aja. Tak mau buat, tak jadi buat korban. Kita tangkap je orang dua ni. Orang macam ni tak boleh lepas. Tangkap je! Tangkap je! Jangan sentuh suami aku! Nanti dulu! Kau dengar sini. Tunggu siap! Dah, Sah. Sah balik dulu. Nanti abang balik kemudian. Dah. Mas, tolong hantarkan Mak Lam balik, ya. Temankan dia. Tak apa. Sah balik dulu, ya. Balik. Abang jaga diri baik-baik. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Abang jaga diri baik-baik, bang. Ya. Bang, maafkan saya. Semua ni pasal Sah. Saya minta maaf, ampun, bang. Apa salah silap Sah? Minta halal makan minum, ya. Abang pun gitu juga, Sah. Pergilah balik, ya. Nanti abang balik. Jangan di bye-bye, bang. Baliklah. Eh, kau tengok apa lagi? Angkatlah lembu tu. Ayah, Pak Alang. Pak Alang yang curi duit Yunus. Dia yang curi. Dah nampak dia yang curi. Dia memang tak guna, ya. Dia bertopeng dengan syaitan sebenarnya, ya. Dia manusia paling hina sebenarnya. Dah. Jaga mulut kamu tu. Nanti Allah turunkan pada ke atas kamu pula. Ayah, tak payah tak berjaya dengan Jah. Jah nampak sendiri dalam kepala Jah, ya. Dia pencuri, ya. Dia pencuri. Dia manusia hina, ya. Kau tambah kau. Patutlah lama dah aku tambah kau. Dah lama aku macam ni. Sebab kau dah lampau. Kau dah tak kena Tuhan. Tak kau dosa pahala kau. Dia datang ke rumah malam tu. Dia tunggu abang kat rumah malam tu. Ini, dia nak cari ini ke? Ni malam ke mana ni? Tadi ada orang bentuk muka banding kat Palang. Palang datang nak pulangkan duit dan nak pinjam. Aku ni Jah, bukannya hati tak macam hati kau. Aku kesian tengok dia bertahun-tahun berkorban jaga nenek kau. Lepas nenek kau meninggal, kau halau dia. Kau paksa ayah. Paksa ayah halau Palang, kan? Suka hati akulah. Masa kau bakar rumah tempat yang Palang duduk. Kononnya tanah aku dah nama kau. Eh, kau beli tanah pun duit aku dah. Kau cakap kawan kau tu susah nak jual tanah. Aku pun belilah tanah tu. Rupanya alasan kau nak halau Palang, kan? Ha? Aduh, malas aku dah lama. Malas nak tinggal dengan kau. Kau berpakat rompak duit aku, kan? Sebab kau minta duit aku tak bagi. Duit tu kau serahkan semua pada boyfriend kau. Kau rancang rompak aku. Itu semua fitnah. Ayah, you know fitnah. Selama ni aku diam bukanlah maknanya aku tak tahu apa-apa dah. Ha? Kau jangan dengar aku tak tahu. Nih. Aku tak apa ada hubungan dengan si Kamal Datang Siah tak guna ni. Ha? Jah, kau dengar sini, Jah. Dayus aku sebagai laki kau, ha? Kalau aku biarkan kau hidup selama-lamanya bersina ni, ha? Ha? Sudah! Kau dah ingat aku tak tahu? Ha? Aku kecut. Selama ni aku takut, aku tak berani untuk kecut. Sekarang aku berani, Jah. Kau nak tengok aku berani ke tak?
Semua saksi, ya? Aku ceraikan kau, Jah. Talak tiga. Sebenarnya aku memang dah lama. Aku dah lama nak dengar dah kau ceraikan aku. Aku memang suka. Aku suka. Ayah dah janda tau. Ayah nak boleh kahwin dengan ayah. Kita kahwin, ya? Ayah, apa yang cerai dengan dia? Ha? Kahwin je dengan dia. Kita boleh ambil semua harta dia, duit dia. Itu dah tak penting dah. Yang penting kita kahwin, ya? Kita kahwin. Lepaslah. Aku tak nak kahwin dengan kau lah. Aku layan kau pun sebab terpaksa. Sebab kau tu ada duit. Kau tahu tak? Sekarang ni kau tak ada duit. Kau apa-apa kerana kau hina siapa nak kat kau. Ish! Ayah! Mati, dia tak nak kahwin dengan saya. Ayah, tolong. Tolong Jaya. Ayah, dia nak kahwin dengan kamu. Ketujuh cukuplah tu. Bertaubatlah, balik ke pangkal jalan. Kita mulakan hidup baru. Ya? Umur ketiga itu dah lanjut. Dah tak ada orang bujang nakkan dia. Jadi bila Yunus tu kata tidak, boleh sangatlah dia tu. Ayah, Jah tak nak. Jah tak naklah kahwin. Tak rasa pula tu. Boleh, Lam? Pak Lam setuju? Mak Lam bersetuju juga. Setuju dengan keputusan ayah? Aku benci. Maafkan aku, Bang. Selamanya aku sangka engkau yang halau aku. Rupanya Khadijah. Maafkanlah. Kau tak salah apa-apa, Lam. Hawa yang bersalah. Hawa yang betul minta maaf pada kau. Tak mengapa. Hawa ikut saja. Takutkan nak lawan dengan anak aku tu. Bang, saya dah lama maafkan abang. Selamanya saya akan maafkan abang. Abang tak ada salah dengan saya. Terima kasih. Minta diri dulu. Padan Khadijah. Ha. Inilah orang kaya. Nak berkorban masuk sok kabom ke depan jiran tak makan pun tak tahu. Betul tu dah. Buka apa kan ni udah orang. Cah. Oh, Cah. Cah. Hey. Apa kerja? Tidur kat situ. Ni abang dah bawa balik ni. Daging korban sikit. Boleh kita goreng kunyit. Dahlah. Syah. Allahu Akbar. Kenapa baring kat sini? Syah? Syah? Astagfirullah. Syah? Huh?
Astagfirullahaladzim. Syah. Kekandungku yang amat aku sayangi. Abang maafkan Isah, abang yang selama ini telah menjadi beban pada abang. Abang suami yang baik, yang tak pernah tinggalkan Isah dan tak pernah sia-siakan Isah. Isah tahu lembu itu mesti abang beli dengan duit halal. Abang bukan manusia yang akan mengambil hak orang lain. Saya yakin, bang, sepanjang hidup dengan abang, tak pernah sekalipun abang tak jujur pada Syah. Saya yakin abang bukan pencuri. Saya sayang abang. Saya doakan hidup abang akan lebih bahagia tanpa Syah. Maafkan Syah sebab Syah pergi dulu dan tinggalkan abang. Syah memang berdoa biarlah Allah ambil Syah dulu sebab Syah tak nak susahkan abang untuk jaga dan melesah. Kalau Syah sakit, biarlah Syah yang pergi dulu, bang. Ampun dan maaf semua kesalahan Syah pada abang. Halal makan minum Syah selama bersama dengan abang. Abang adalah lelaki dan suami yang Allah bagi pinjam pada Syah. Suami yang paling baik dan paling beriman untuk Syah. Dan hamba Allah yang paling mulia. Syah pernah jumpa. Syah doakan pintu syurga akan terbuka untuk abang. Selamat tinggal suamiku. Doakan Syah juga dapat syurga supaya kita dapat jumpa di sana, bang. Syah sayangkan abang. Aku tak mampu berdiri dan bernafas tanpa kamu. Cinta hanya untukmu, cinta hanya milikmu. Ku ingin, aku memohon rahmatmu. Penghujung yang pasti menunggu, akhirkan aku dengan beriman. Ya Allah.